Manis dan masam, dua rasa khas yang dihasilkan dari buah yang bentuknya bulat ini memang fenomenal ya. Dan juga memiliki manfaat yang maksimal mulai dari buahnya. Kemudian dagingnya, kulit, daun hingga bijinya bisa dimanfaatkan. Makanya tak heran banyak sekali makanan-makanan di Nusantara ini menggunakan jeruk sebagai padanan atau pelengkap dari makanan. Tak hanya lezat dicampurkan dalam aneka hidangan minuman, jeruk pun identik mampu memberi cita rasa yang lebih segar jika dipadukan dalam aneka hidangan makanan. Seperti sate, asam pedas, seafood, rawon, sop tom yam, kari, atau soto. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, mengapa kemudian makanan-makanan di Indonesia ini menggunakan panganan yang justru dari dataran Cina? Apa sebenarnya fungsi jeruk ya? Oke, jadi kalau kita peras jeruk limau atau jeruk nipis, kita gunain acidity dari buah tersebut yang natural. Jadi selain menggunakan bahan kimikal, ini adalah bahan natural yang kita gunakan untuk perasa, yaitu memberikan rasa asam, jadi pengganti cuka atau bahan lainnya. Kita bisa ambil rasa asamnya, bisa meningkatkan selera makan, dan juga bisa retain color pada saat penggunaan bahan-bahan makanan tertentu, jadi dia menahan perubahan warna. Dan juga mengurangi aroma yang strong dari ayam atau ikan, jadi dia akan ada aroma lemon atau jeruknya. Dan kalau misalnya kita pakai buat whipped cream atau krim, dia adalah salah satu bahan untuk bikin asam dari susu itu berubah teksturnya, tapi dia akan semakin mengeras, jadi set seperti sour cream atau juga untuk bikin cheese. Selain bisa menjadi penghilang bau amis, tahukah Anda jika saat menanak nasi hanya dengan 2 sendok perasan air jeruk, itu bisa menambah aroma nasi dan juga bisa membuat beras putih cemerlang. Kalau untuk daging ayam, jeruk bisa mempertahankan rasa daging saat dimasak. Anda bisa menggosokkan irisan jeruk lemon di atas daging ayam tersebut. Selain itu, jeruk juga mampu mempertahankan warna dalam sayuran. Dengan cara Anda memberikan perasan jeruk ke dalam rebusan sayur. Dan biasanya brokoli dan paprika hijau merupakan sayuran yang kerap hilang warnanya pada saat dimasak. Manfaat lainnya, jeruk juga bisa dipakai sebagai pengganti mentega susu waktu mengelola kue dengan rasa asam mirip yogurt. Cukup pakai 2 sendok makan air perasan jeruk, serta tambahkan dengan susu rendah lemak, kemudian diamkan sekitar 15 menit. Atau jeruk pun bisa dijadikan pengganti cuka untuk acar. Jeruknya jeruk nipis. Pokoknya yang ikan-ikanan. Oh, jadi kalau pakai jeruk nipis tuh biar nggak terlalu berat gitu. Jeruk biasanya jeruk limau mungkin, jeruk limau. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Ternyata hampir semua orang menggunakan jeruk sebagai pelengkap dari makanan mereka. Tapi perlu diingat, tidak semua jenis jeruk itu bisa digunakan sebagai pelengkap makanan. Buah yang dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis ini memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda. Dari segi rasa sendiri, jeruk ternyata memiliki 2 kategori, yaitu jeruk manis dan jeruk masam. Jeruk manis yang biasanya langsung kita makan atau dijadikan jus seperti jeruk Medan, jeruk Pomelo atau jeruk Bali, jeruk Pontianak, jeruk Garut atau jeruk Pemalang. Serta ada juga jeruk masam yang biasa dicampurkan ke dalam masakan seperti jeruk nipis. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengenal jeruk berwarna hijau mengkilat ini. Dengan daging berwarna putih, jeruk nipis banyak dimanfaatkan airnya sebagai bumbu masak. Campuran makanan untuk penyegar masakan memberi rasa segar hingga campuran minuman kesehatan. Jeruk purut, bentuknya unik dengan permukaan kulitnya yang penuh dengan kerutan. Memiliki kadar air sedikit sehingga hanya dimanfaatkan kulitnya untuk pengharum masakan. Aroma harumnya bisa mengurangi bau amis pada olahan ikan dan daging. Jeruk lemon. Air perasan jeruk lemon hampir sama kegunaannya dengan jeruk nipis, yaitu menjadi tambahan rasa dalam masakan. Dan kulit yang berwarna kuning mengkilat kerap kali digunakan untuk campuran kue atau cookies.
serta bisa menyegarkan harum pada minuman atau hiasan untuk mempercantik hidangan. Jeruk limau. Bagi penggemar sambal, pasti sering menemukan jeruk yang satu ini. Karena ukurannya yang lebih kecil, jeruk limau sangat digemari untuk olahan seafood atau kombinasi bermacam sambal. Jeruk kunci. Jeruk yang satu ini memang belum begitu familiar di kalangan masyarakat. Jeruk dengan ukuran kecil dan memiliki daging berwarna orange ini mampu memperkuat rasa dalam soto atau siomay. Ternyata banyak sekali karakteristik dan juga jenis ya jeruk itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah memanfaatkan dengan benar jeruk dalam kehidupan sehari-hari?